Sial teman-teman, sebelum berangkat ke stadion mari kita berdoa. Doa mulai.
Sigit sudah berada di tengah lapangan dan menunggu instruksi. Dan inilah dia pemirsa, kick off pembagian stop. Sudah diangkat bola Galindo, peluang dan baru saya katakan pemirsa, super beyond sebuah gol. Apa yang terjadi? Tampaknya sudah berada posisi. Ferry Pahamo, Ferry Pahamo dan sukar dipercaya pemirsa. Bagaimana Ferry Pahamo memberikan bola gantung tadi untuk Nadeo Arcaminada? Ya, aksi yang sangat impresif dari Pahamo. Ini bahaya pemirsa, kepreset. Ada Ferry, Ferry Pahamo, Ferry, Ferry Pahamo. Lagi-lagi pemirsa, ya masih terjadi duel. Dan kita lihat pemirsa ya, bagaimana Ferry Pahamo tadi sudah duel 1-on-1 dengan Nadeo Arcaminada. Ya, kesempatan emas bagi Pahamo dalam situasi 1-on-1 pun juga aksi solo run. Mustafa berada di wall besar, kita lihat pemirsa. Kali ini bersiap-siap di mana tendangan, mengambil anjang-anjang. Dan kita lihat tendangan, sukar dipercaya pemirsa. Tendangan dari Ilyas Pasung Yebes berada di udara atau di atas misal dari Fitro Dwi. Berawa Nore. Masuk besar gawang pemirsa. Dan Ilyas Pasung Yebes. Pemirsa, ini dia tendangan Berawa Nuri dari luar kotak penalti tadi. Sangat baik. Peluang terakhir bagi Bali United. Ever Besa memberikan peluang. Kali ini masih ada peluang di dalam kotak penalti. Tendangan. Sukar dipercaya pemirsa. Ini yang namanya benar-benar sukar dipercaya. Peluang terakhir dari Bali United. Akhirnya menjadi sebuah gol. Ini benar-benar menjadi peluang terakhir. Dan kerja daripada pemain Persipura Jayapura dengan bola mati. Alhamdulillah berkat kerja keras semua pemain dan staf pelatih, kita bisa meraih poin pertandingan yang tidak mudah dan kerja keras yang sampai akhir, dan kita bisa meraih kemenangan bersama. Ya, sementara ada waktu rest, kita fokus dulu istirahat yang benar. Setelah itu kita balik lagi latihan, kita harus lebih kerja keras lagi, lebih fokus untuk menatap ke seri ketiga untuk bisa meraih kemenangan demi kemenangan.